Satlantas Polres Pinrang menggelar penyaluran bantuan kemanusiaan untuk negeri. Beginilah suasana di Jalan Ade Irma, Kelurahan Macirowalie, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kepedulian Satlantas Polres Pinrang menggelar penyaluran bantuan kemanusiaan untuk negeri Rabu 5 April 2023. AKP Agus Salim, Sarjana Hukum selaku Kasat Lantas Polres Pinrang, menjelaskan bahwa berdasarkan arahan dan petunjuk dari Bapak Kapolres Pinrang AKBP Santiaji Kartasasmita SIK, sehingga Satlantas Polres Pinrang melaksanakan giat bantuan kemanusiaan untuk negeri. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian sosial kepada masyarakat yang kurang mampu guna mendukung program Polri memberikan bantuan kemanusiaan untuk negeri dengan terbagi di 10 titik di Kabupaten Pinrang. Dari Jalan Ade Irma, Kecamatan Matirowalie, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Deden Sutra Channel mengabarkan.